Hai teman-teman, berjumpa lagi di channel Jejak Anak Camping. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah bergabung di channel ini. Dan buat kalian yang belum bergabung, silahkan bergabung dulu dengan cara tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian semua nggak ketinggalan video-video terbaru dari Jejak Anak Camping. Oke teman-teman, di video kali ini rencananya aku akan membuat rumah kabin bambu. Jadi aku sudah menemukan lokasi yang tidak jauh dari pepohonan bambu yang ada di belakang aku ini. Jadi itu akan memudahkanku untuk mengangkut bambu-bambunya ke sini. Jadi tidak terlalu capek. Aku akan membuat rumah kabin bambunya di depan sini saja. Aku akan bersihkan dulu ranting-rantingnya. Pohon bambunya itu ada di belakang sini, di sebelah sana juga ada. Di sini juga ada, di sebelah sana juga ada. Jadi banyak di sini pohon bambu. Tanpa membuang-buang waktu lagi teman-teman, aku akan membersihkan lokasi ini dulu. Setelah itu baru aku cari kayu. Oke teman-teman, selamat menonton video ini. Semoga kalian suka.
Tadi di sini tuh sempat turun hujan, tapi untungnya nggak lama.
Oke teman-teman, sekarang hujannya udah lumayan berhenti, tidak terlalu lebat lagi. Aku tadi juga udah bikin kopi, jadi mari kita seruput kopinya sama-sama. Emang mantap kopi kita.
mari kita ngopi dulu teman-teman. Sekarang di sini udah jam 9 malam. Sebentar lagi aku akan tidur. Sekarang di sini udah hampir jam 10 malam, jadi aku mau istirahat tidur dulu. Sampai ketemu besok pagi, teman-teman.
Hai teman-teman, petualangan kali ini cukup sampai di sini saja. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian semua gak ketinggalan video-video terbaru dari Jejak Anak Camping. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.